Setelah buron selama 1 tahun, akhirnya Rihanna dan Rihani ditangkap oleh Polda Metro Jaya pada Selasa 4 Juli 2023. Kepolisian kemudian menjelaskan jejak persembunyian Rihanna Rihani selama 1 tahun dalam konferensi pers. Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudo Uli mengatakan kedua tersangka kerap berpindah-pindah tempat tinggal menggunakan layanan online untuk sewa tempat menginap atau properti. Setelah mengontrak di Greenwood, Rihanna dan Rihani berpindah tempat tinggal ke apartemen di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kemudian, keduanya kembali pindah tempat tinggal ke apartemen di daerah Gandaria, Jaksel, agar keberadaannya tidak ditemukan oleh polisi. Lebih lanjut, Titus mengatakan bahwa kedua tersangka menggunakan uang pribadi maupun meminjam ke keluarganya untuk biaya hidup dalam pelariannya. Rihanna Rihani ditangkap atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan bermodus pre-order iPhone dengan kerugian ditaksir mencapai 35 miliar rupiah. Setidaknya terdapat lebih dari 18 laporan polisi soal tindak pidana yang dilakukan oleh si kembar. Laporan polisi itu tidak hanya berasal dari satu wilayah saja, tapi berasal dari beberapa daerah di Indonesia. Keduanya kini telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan di Polda Metro Jaya. Ada di Polda Metro Jaya, itu di beberapa polres, itu totalnya adalah 18 laporan polisi. Nah, ini disatukan di Polda Metro Jaya dan kami konstruksikan daripada pasal yang ada. Yang pertama, ini adalah kasus terkait dengan penipuan dan penggelapan yang dilakukan secara berlanjut oleh keluarga Zendri, pasal 4. Apabila dalam proses penyidikan nanti ternyata ini merupakan mata pencaharian daripada yang bersangkutan ini, ya kita akan terapkan pasal yang lain juga. Apakah 379A KUHP, dan juga karena ini bukan media sosial, kita juga akan terapkan Undang-Undang ITE. Pasal 28 Undang-Undang ITE. Oleh karenanya, rekan-rekan harap maklum, ini kita sedang penyidikan awal yang bersangkutan sudah tersangka dan kita tahan. Namun proses penyidikan kami ini adalah bersifat berkesinambungan, nanti larinya kemana. Sebagai contoh rekan-rekan sekalian, kita akan dalami karena selama ini kan yang bersangkutan ini selalu bertransaksi menggunakan perbankan. Kita akan dalami karena dari LP yang kita terima kerugian, total kerugian itu adalah 35 miliar, tapi akan kami dalami. Mungkin ini baru sebagian. Apakah ada korban-korban yang lain, kami akan dalami lagi. Kemudian rekan-rekan sekalian, ternyata hasil pemeriksaan sementara dari korban, kita memberikan informasi bahwa ini modusnya adalah seperti skema Ponzi ya, dari reseller-reseller, dan sekemungkinan antara 200 sampai 800. Namun setelah kita dalami, sementara bahkan ada yang sampai 3 juta ini. Satu produk yang ditawarkan. Harusnya harga 12 juta, ditawarkan 9 juta sebagai apa namanya, bujuk rayu, akal muslihat, rangkaian perkataan-perkataan bohong, sehingga memberikan suatu barang. Kemudian rekan-rekan sekalian, oleh karenanya dari penyelidikan kami terhadap keberadaan tersangka ini, kami mendapatkan info dini hari tadi pagi. Tadi pagi kami mendapatkan info bahwa yang bersangkutan ada di suatu tempat dini hari. Kemudian kami mendapatkan informasi juga yang bersangkutan ini sudah ada yang memberitahu bahwa akan dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian. Oleh karenanya tadi pagi mungkin ada beberapa pertanyaan saya harus jawab ini. Kenapa kok tidak bawa polwan dan sebagainya? Kami dihadapkan pada situasi di mana apabila segera tidak dilakukan penangkapan maka akan kabur lagi, karena yang bersangkutan modusnya adalah menyewa apartemen melalui Airbnb. Pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi, makanya susah ditangkap itu. Cukup licin. Dihadapkan pada situasi seperti itu, maka
penyidik melakukan tindakan yang dikenal dengan istilah diskresi. Ya, salah satu azasnya adalah azas lezatulik, azas keperluan, dan dulmatik, azas tujuan. Artinya memang ini sangat perlu dilakukan. Apabila diskresi ini tidak dilakukan, maka tujuan akan tidak tercapai. Yang bersangkutan mungkin tidak tertangkap. Oleh karenanya, dengan tidak melanggar hukum tentunya yang lain, kami segera melakukan penangkapan di backup oleh security, ya. Kemudian didampingi oleh keluarga daripada tersangka ini, ya. Kemudian juga tidak melakukan penggeledahan badan, ya. Kita masukkan ke dalam mobil pada posisi yang terpisah, makanya tidak kami borgol pada saat membawa kemari. Bukan suatu keistimewaan, bukan. Nanti justru kita borgol terjadinya, wah ini kok polisi laki-laki kok memborgol tersangka perempuan, salah lagi kita. Ini harus dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Jadi diskresi dengan azas keperluan, nutzaklik, dan azas tujuan dulmatik di sini, kalau tidak dilakukan segera penangkapan, akan kabur lagi. Kita sudah kejar ini, apa namanya, kurang lebih sebulan untuk mencari tersangka dua orang ini. Kemudian rekan-rekan sekalian, kita akan dalami lagi baik konstruksi pasal maupun modus-modus yang lain, ya, karena ada kemungkinan bahwa korban mungkin lebih dari 18. Dan ini merupakan masukan buat penyidik di awal bahwa tersangka selalu bertransaksi melalui transaksi perbankan. Oleh karenanya kita akan prosedur ini berkoordinasi dengan PPATK dan sebagainya untuk mencari korban-korban yang lainnya. Kemudian rekan-rekan sekalian, untuk konstruksi pasalnya sebagaimana yang kita jelaskan tadi, ini yang pertama adalah pasal 378 dan atau pasal 372 KUHP titik gelap, nanti akan dibutuhkan dengan pasal 4 KUHP karena ini memang perbuatan berlanjut. Jadi hukumannya ditambah 43 lagi di namanya forbidden handling. Jadi perbuatan berlanjut atau hasil pemeriksaan kita nanti apakah merupakan suatu kebiasaan mata pencarian yang bersangkutan dengan cara melakukan pembelian barang dengan tidak membayar dan sebagainya. Ada konstruksinya lagi, dan juga kita kenakan pasal ITE karena pada saat melakukan penawaran itu melalui media sosial dengan ancaman 6 tahun penjara. Kita akan lihat nanti, sekali lagi ini sifatnya berkesinambungan, akan berkembang dari hasil penyidikan kami nanti. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!